mulai dari tanaman sultan yang ketika zaman dulunya itu, bukan zaman dulu ya, mungkin 2 tahun lalu kita nggak terjangkau, itu kayak seperti Monstera obliqua, Esculento, Blite variegata, kemudian ada juga endemik-endemik Indonesia yang masih lumayan berkelas. Wah, ini cukup legendaris ketika philodendron sedang naik booming, daun. Ya. Ini waktu itu sempat 50 juta sedaun ya? Iya, sempat 30 sih, nyampe di 30 juta. Obliqua. Ini ada banyak banget Starbucks ya? Nah, ini Starbucks. Size-nya udah jumbo, udah gede lah ya, dari bijian. Ya. Kasih nama aja. Wih deh. Nah, videonya bagus banget. Mantap. Halo Kak Ince. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Papa John. Sobat Hijau, saya sekarang ada di standnya Tamur Nursery. Iya, betul. Ini lokasinya di mana ya? Kalau... Lokasinya kita ada 2 lokasi. Ada di Sentra Tanaman Hias Permata Buana Sawangan. Terus ada juga yang di rumah di Gang Kembang. Jalan Swadaya, itu di sini ada kan tuh ya. Okay. Alamatnya nanti juga di Maps juga udah ada. Jadi nanti bisa. Iya, bisa deh pokoknya. Nah, kalau spesialisasinya sendiri apa tuh? Spesialisnya yang produk-produk yang diunggulkan dari sini. Yang diunggulkan di sini kita ada philodendron, philodendron, ada obliqua. Wow. Ada obliqua. Obliqua janda robek. Janda robek. Nah, sobat Hijau, jadi Tamur Nursery ini sudah apa ya? Secara spesifik mungkin nggak punya produk yang jadi andalan, tapi untuk aroid hampir komplit lah ya. Insya koleksinya. Allah. Jadi kalau sobat Hijau atau pecinta tanaman hias pengen pesen tanaman aglonema, philodendron, anthurium dan lain-lain, insya Allah sih tersedia. Walaupun stoknya ya nggak banyak. Ada lagi. Yang limited edition, ada stoknya yang banyak ya. Stoknya banyak. Oke, ya. Karena Bang Tamur juga kan lumayan aktif tuh di komunitas anthurium ya. Alhamdulillah. Nah, kita langsung intip aja ya produk-produk yang ada di sini. Nanti kalau Sobat Hijau mungkin tertarik bisa kontak ke nomor telepon yang ada di spanduk atau saya cantumin di video ini nih. Di sini. Berapa di sini nomornya? Ya. 0856 9105 1128. Atau 0858 8340 4513. Itu nanti yang akan ngangkat siapa teleponnya? Ini sendiri Inter. Dan ada satu lagi admin di belakang lagi ngumpet. Oke, siap. Okay. Nah, sekarang kita intip ya. Koleksinya okay, ada apa aja sih? Mulai dari depan. Ini ada pilo-pilo monlet. Yang mana nih? Pilo-piloan. Ini yang ada dari philodendron moonlight. Itu ada orange juice. Terus ada aurora Thailand, ada palem juga ikut-ikutan di situ. Mejeng. Iya. Ada Florida Beauty banyak ada banget. Ada flower ya. Terus amplissimum, ada anthurium variegata, variegata yang ekonomis-ekonomis lah ya, kalau zaman sekarang ekonomis bahasanya. Kemudian nih, ini dia si janda robek atau obliqua janda bolong. Nah, ini adalah obliqua. Ini cukup legendaris ketika philodendron sedang naik booming, daun. Ya. Ini waktu itu sempat 50 juta sedaun ya? Iya, sempat 30 sih, nyampe di 30 juta. Obliqua. Ini ada banyak banget stoknya. Nanti kalau teman-teman mau tanya harga, stoknya berapa, best price-nya buat subscriber Papa John berapa, bisa kontak Kak Inces ya? Bisa, langsung. Kita harga japri. Ada ini, ada anthurium nih yang di display di sini, ada Grandpa, ada Al Capone, ini Grandpa juga. Terus kemudian ada yang variegata optik, tornado, kobra batik. Ya, optik kobra batik. Tornado. Terus tornado. Torjo. Ya, tornado hijau. Ini ada klasik juga, ada katalog kobra. Kobra katalog. Nah, teman-teman yang suka anthurium karakter tuh kobra katalog lagi naik daun banget. Iya, benar. Lagi digandrung. Nih, ada mangkok Pajajaran. Pajajaran. Woi, size jumbo. Size jumbo. Gila. Terus apalagi itu Al Capone yang besar. Nih ada tortum. Terus
terus nih ya, pisang parigata, aglonema, dan lain-lain tuh. Ini ada jamia juga, jamia varigata. Nah, ini monstera. Monstera, tanaman Jumbo. Legendaris di tahun 2016. Monstera, king, terus ada monstera esqueleto atau... Esqueleto, ini ukurannya gede banget nih esqueleto. Udah size matcher. Udah gede ya. Gede banget tuh teman-teman tuh. Kawan. Nanti bisa kontak Kak Inces ya di nomor telepon yang tadi. Betul. Nah, ini deretan aglonema-aglonema nih, Papa Joni. Ya. Tuh, ada suksom-suksom yang ini ekonomis dan sudah lokal. Udah lokal sudah, semua ya, jadi enggak, jangan takut layu. Jangan takut lonyot, teman-teman. Nah, ini dia nih aglonema kebanggaan Indonesia Raya. Pride of Sumatra. Pride Sumatra. Of Sumatra. Cakep ya. Size-nya udah. Size-nya gede. Udah. Mentok. Tuh ya, ada macam-macam aglonema, nanti bisa langsung ditanyakan aja ke Inces dan admin Odede. Nah, selama festival akan bisa teman-teman bisa langsung kontak ke sini, bisa datang langsung. Bisa datang langsung juga lebih asik, lebih hot. Nanti kalau mau janjian bisa kontak teleponnya ya. Iya, betul. Ada pesan nggak buat pecinta tanaman hias, Kak? Pesannya teman-teman harus tetap semangat untuk ya merawat tanaman hias, untuk menghijaukan bumi dan alam semesta ini. Mantap. Benar kan? Terus juga pesan-pesannya belanja deh, yang penting kesini gitu ya, datang. biar Inces juga semakin semangat gitu. Oke. Bener nggak? Semangat dan laku yang banyak ya. Amin. Oke. Ya bener. Terima kasih. Dan buat subscribernya Papa John, semoga ini channelnya semakin berkembang. Amin. Terus semakin banyak subscribernya. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan juga subscribe Tamur Nursery Official, jangan lupa ya teman-teman. Oh, biar ada YouTube channelnya juga tuh. Coba dijalankan. Biar selalu tahu update-update terbaru dari kita, dari Tamur Nursery. Oke. Ini koleksinya banyak banget. Oke, segitu aja Sobat Hijau. Terima kasih banyak. Terima kasih, Papa Zo. Saya sudah bersama Om Devri. Masih ingat kan? Jadi Om Devri juga buka lapak di sini. Dia punya stand. Seperti kita ketahui ini, dia spesialisasinya ini anthurium. Nah, kalau mau pesan-pesan nanti kontaknya kemana, Bang? Kontak saya 0813-0813-22-7944. Nah, itu. Nanti saya cantumin juga di pojokan nih. Gitu. Nah, untuk andelannya, anthurium apa aja nih, Bang, yang dikeluarin di festival ini? Kita ngeluarin berbagai macam. Di sini ada bijian parigata yang lagi tenar nih di Jawa ini ya, obor merah banyak kirim ke Jawa. Terus juga varian ijoan, berbagai macam variasi ada juga. Oke. Tapi saya lihat sih banyak yang varigata yang dikeluarin nih. Sebelah sini varigata semua, sini karakter ya. Kita langsung intip aja ya Sobat Hijau. Oke. Apa aja sih yang ada di lapaknya Om Devri? Ayo Bang. Ayo, silakan. Apa aja nih nama-namanya nih, ya, yang premium, mulai dari premium sampai ekonomis. Ini bijian parigata. Ini kita kasih harga 350.000. Nah, terus ada juga yang rada gedean nih. Ini 500.000. Nah, di sini juga ada obor berbagai macam harga dari 400. 650, 800, 1 juta. Nah, dan di sini juga ada variasi. Nah, ini anthurium karakter nih, hijauan. Karakter. Di sini ada naga paksa. Di sini ada kobra edan. Apa? Kobra edan. Kobra edan. Di sini ada Venus. Di sini ini juga bijian
ya karton juga, tapi dari biji. Di sini ada Koptik, Kobra Batik. Koptik. Ini bijian, tapi lumayan juga ini, udah bagus ini. Itu apa tuh, Bang? Bijian. Dari bijian ya? Dikasih nama Angel. Oh iya deh. Gedenya bagus banget ini masalahnya. Mantap. Mereka, Angel. Grandpa. Grandpa. Asing, pasti Grandpa. Legendaris. Naga Pasha. Naga Pasha. Naga Pasha. Apa ya, tuh Bang? Bijian. Bijian. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Naga Pasha. Sedang. Oke. Okay. Yang lain ini bijian ini. Ini kesini bijian. Rata-rata bijian ya. Bijian, tapi ada juga kartunya yang udah mulai kelihatan banget kayak gini. Iya. Yeah. Tebel, berkarakter ini, kedepannya bagus. Tapi kita jual aja. Ada cece juga Bang ya? Cece apa tadi laku? Aduh, udah laku ya? Wah. Laku. Tapi Sobat Hijau kalau nanti mau pesen-pesen juga masih bisa kontak ke Bang Devri ke nomor yang tadi ya. Ini varigata semua nih, anakan tapi varigata. Obor banyak. Obor juga banyak. Ini masih banyak nih, gede. Ini ya, karena tempatnya terbatas jadi di bawah yang ukuran-ukuran biasa. Juvenil sampai anak. Ada pesan nggak Om Devri buat Sobat Hijau? Ya bagi teman-teman pecinta tanaman hias di seluruh Nusantara, ya pokoknya gini, apapun jenis tanamannya kita pelihara, kita rawat, insya Allah akan berkah buat kita. Yang penting bumi kita tetap hijau. Mantap. Oke, okay, terima kasih Bang Devri. Sip. Dari saya, oke? Oke, sip. Thank you Bang Devri. Sama-sama. Nah, Sobat Hijau, sekarang saya ada di standnya Rumah Tani Guru Marta. Iya, betul. Kita ada di standnya Rumah Tani Guru Marta yang ada di daerah Ciater, BSD. Abang namanya siapa? Nama saya Wahyudin. Wahyudin? Wahyudin, iya. Wahyudin. Iya. Bang Wahyu dari mana? Saya dari ini, Rumah Pamulang. Iya. Tapi saya... oh, tahu. Oke, Bang Wahyu. Udah bercandanya. Iya, cukup. Andalannya dari lapak ini apa? Andalannya kita sini andalannya antorium. Sekarang ya, antorium ya. Cumanian ya. Cumanian iya. Ya, kemarin lagi rame kontes kontes. Ada ya. Betul. Apalagi? Ada aglo kita ada. Aglo lema rame. Rame banyak. Kita ada jenis anggrek main kita. Anggrek juga banyak. Kuping gajah ada. Boleh boleh dikasih lihat Bang anggrek. Boleh. Mereka nah ini kita. Baik. Baik. Nih, anggrek Sonia ini kita. Ini ada anggrek Sonia. Anggrek Sonia iya. Teman-teman Sobat Hijau kalau mungkin aduh suka anggrek bisa kemari kontak-kontak Bang Wahyu. Iya betul. Rumata. Nanti, Rumata. Nomor teleponnya cantumin sini. Iya. Anggrek cakep kan warnanya tuh. Dari dulu setahu saya Pak Guru berangkatnya dari anggrek juga ya. Pertama awal waktu tuh anggrek. Pertama yang pohon tuh anggrek dia. Tanaman hias. Iya, terusnya merambat ke pohon lain. Pohon lain. Jadi antorium. Terus, antorium. Iya. Nah, terus baru aglo. Itu apa tuh, Bang? Nah, di mana? Tuh, oh, itu starbuck. Nah, ini. Oh, ini antorium Starbuck ya? Nah, ini Starbuck. Saya sih udah jumbo, udah gede lah. Iya. Dikit lagi jadi indukan nih. Betul. Ya. Ini Starbuck. Ini daun barunya. Ukuran tangan dua kalinya. Dua kalinya betul. Keren. Nah, ini tadi yang Bang Wahyu bilang andalannya ada antorium-antorium mulai dari obor. Obornya saya jumbo.
jemani-jemani yang karakternya keren. Iya. Ada ijoan. Iya, ada nama-namanya. Ini Pluto. Ini Pluto namanya. Ini Pluto. Ya, ini refleksi Antorium reflektor. Iya, reflektor. Nah, ini Pluto juga. Ini gelombang cinta Parigata. Ini obor merah yang saya sedang. Ini tornado. Ini tornadonya par tuh ya? Par. Ada tiga tuh ya. Tornado tiga. Oh, ini Allah. Cakar geledek atau ini kurli parakan. Kurli parakan. Iya. Bikinan Pamulang berarti ya? Betul, kurli Pamulang. Nah, ini ada lagi yang namanya Grandpa. Oh, itu Grandpa tuh. Grandpa. Nah, ini Tong Fire disebut juga Ukeri Pink. Germani Pink. Germani Pink. Iya, Germani Pink. Nah, ini ada Pantura. Nah, ini Pantura. Ini Pantura, ada dua nih Pantura, ini Pantura. Nah, ini yang namanya cakar geledek, cakar geledek. Cakar geledek. Iya. Nah, ini kita ada mangkok. Yang namanya mangkok Aditya. Mangkok Aditya. Iya, betul. Ini, nah, ini yang baby-baby. Ini apa nih Bang namanya, Bang? Mana? Ini selendang. Antorium selendang. Iya, oh, selendang. Antorium bagus banget. Betul. Oh no, Kiri Black. Kiri Black. Nah, ini Supernova. Supernova. Ini yang namanya Lady Gaga. Ini Lady Gaga. Tuh, pilo-pilo ini ada tuh pilo-piloan. Pilo-piloan juga banyak ya. Ya, ini yang Black Cardinal, Black Cardinal. Tuh ada nah, yang ya hijau tuh Black Cardinalnya. Ada yang size besar, ada yang sedang. Aglo juga ada. Nah, ini Ukeri itu Ukeri Black Chris. Nih. Black. Chris Black nih. Nah, itu tadi Sobat Hijau, kita lihat-lihat sedikit isi lapak dari ini namanya Rumah Tani Guru Marta ya. Tapi seperti teman-teman ketahui juga bahwa sebenarnya di tempatnya Guru Marta itu banyak sekali koleksian aglonema, kemudian antorium. Antorium juga banyak banget. Iya, pilo juga ada. Pilo ada. Iya. Terus ada juga anggrek. Anggrek. Nah, ada juga. Guru Marta itu berangkat ke tanaman hias itu masuknya dari anggrek dulu. Nah, jadi iya. Kalau Sobat Hijau mau kontak atau tanya-tanya sesuatu terkait jenis-jenis tadi, bisa kontak nomor yang saya cantumin atau nanti saya fotonya saya share di video ini juga. Iya. Untuk info pemesanan, nah pengiriman dari mana, Bang? Pengiriman dari BSD Theater. BSD Theater ya? Iya, enggak jauh dari Taman Tekno, Taman Busana Taman Tekno. Oke, okay, namanya Jiletreng ya? Taman Kota 2. Jiletreng. Jiletreng, iya. Oh, ya. Siap. Itu aja ya. Oke, okay, salam hijau. Salam hijau juga sama Jaya selalu. Amin. Oke, Sobat Hijau, itu tadi adalah hasil liputan saya di Festival Tanaman Hias Tandon Theater yang dimulai dari tanggal 20 Agustus dan akan selesai di tanggal 4 September nanti. Nah, acaranya ada bazar, kemudian door prize, dan yang pasti itu ada kontes aglonema dan antorium di tanggal 4 nya di penghujung acaranya nanti. Jadi harapannya sih teman-teman pecinta tanaman hias, pecinta arulip, pecinta aglonema ataupun tanaman endemik yang ada di Indonesia bisa tergugah lagi semangatnya untuk kembali mencintai tanaman hias yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi di bazar tanamannya pun itu, wah, menurut saya itu luar biasa banget karena mulai dari tanaman sultan yang ketika zaman dulunya itu, zaman dulu ya, mungkin 2 tahun lalu kita nggak terjangkau, itu kayak seperti Monstera obliqua, Esqueleto, Blite variegata, kemudian ada juga endemik-endemik Indonesia yang masih lumayan berkelas, kemudian antorium-antorium yang hybrid dan mungkin stoknya sangat terbatas dan belum beredar banyak di pasaran, teman-teman bisa jumpai di
bursa tanamannya. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan atau teman-teman tinggal di sekitaran Tangsel, saran saya sih bisa main langsung ke Tandon Ciater. Acaranya sampai tanggal 4 September nanti. Jadi teman-teman bisa lihat langsung untuk tanaman yang ingin dimiliki atau bikin temu janji kalau teman-teman juga ingin berkunjung ke nursery masing-masing komunitas atau perseorangan yang ada di acara festival ini. Kayak gitu. Mungkin itu. Terima kasih banyak Sobat Hijau sudah terus mendukung channel saya. Tetaplah hijaukan tamanmu supaya udara di sekitar kita terus berkualitas dan semakin berkualitas dan kita tetap sehat karena udara kita sehat. Salam hijau.